Jembatan Klopo Sawit, pedot mana? Banjir lahar dingin Gunung Semeru dan tanah longsor menerjang permukiman warga di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada 18 April malam, sehingga mengakibatkan jatuhnya 3 korban jiwa. Seorang warga Kecamatan Pronojiwo tertimbun tanah longsor di dalam rumahnya. Sedangkan di Kecamatan Candipuro, sepasang suami istri Bambang dan Ngatini terseret banjir lahar dingin. Keduanya seperti dikatakan keluarga korban terjatuh dari jembatan Kali Mujur 2 yang terputus karena terjangan banjir lahar Semeru saat perjalanan pulang usai bersilaturahmi ke keluarga yang belum pernah dikunjunginya. Jenazah mereka ditemukan sejauh 1 km dari lokasi jembatan pada 19 April pagi. Ketiga korban langsung dimakamkan siang ini. Selain menelan korban jiwa, banjir lahar dingin Gunung Semeru juga membuat terputusnya sejumlah jembatan penghubung antar desa dan antar kecamatan, seperti jembatan Limpas Gondoruso Desa Pasirian, jembatan Kali Mujur 2 Desa Klopo Sawit, jembatan Limpas Kali Regoyo Desa Sumberwuluh, dan 3 jembatan lainnya, sehingga membuat warga harus memutar jauh untuk menuju desa seberang. Lewat di sebelah selatan dan sebelah timur Pajaran. Muter berapa jauh, Pak? Kira-kira ada 7 kilo lebih. Melintas, enggak tahunya Allah maafirlah Allah. Sejauh ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lumajang belum bisa memastikan secara persis kerusakan maupun jumlah korban. Mereka masih terus melakukan pendataan dampak dari banjir lahar dingin Gunung Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara mewartakan.